Dilansir dari Detik News, KPK meminta keterangan kepada TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang. Ketua KPK Agus Raharjo menyebut TGB dimintai keterangan terkait kasus lama, bukan kasus baru atau Pilgub NTB. Enggak ada kaitannya dengan Pilgub NTB. Ini kasus lama, kata Agus di rumah dinas Ketua DPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin 28 Mei 2018. Agus tak memerinci kasus lama apa yang melibatkan TGB. Dia masih menunggu laporan. Yang pasti, kata Agus, pemeriksaan TGB tidak akan berdampak hukum. Aku belum dapat laporan, tapi paling tidak, kalaupun ada pemeriksaan, itu masih yang namanya pull bucket, pengumpulan bahan dan keterangan. Jadi belum ada akibat hukumnya sama sekali. Masih diperiksa dalam rangka pull bucket, tegas Agus. TGB dimintai keterangan terkait penyelidikan suatu kasus. Namun, KPK enggan membeberkan apa yang sedang ditangani terkait proses klarifikasi tersebut. Hanya ditegaskan, proses ini belum sampai ke tahap penyelidikan. Materi atau substansinya tentu masih bersifat tertutup karena ini baru tahap yang sangat awal, kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.